hari ini kita akan ada beberapa acara yang akan berlangsung di tempat acara ini. Tetapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih dulu ya buat beberapa pihak, yaitu Ikatan Alumni Sekretaris Tarakanita. Kemudian yang kedua adalah Radio Bahana 101,8 FM. Kemudian ada juga terima kasih untuk Pinisi Edutainment Park. Kemudian dari Soho Industri Farmasi. Kemudian ada juga terima kasih juga untuk Smart Friend, Mama dari Smart Friend. Thank you. Kemudian dari Ultra Jaya, juga dari Helping Hands Community, UNICEF, dan para donatur. Kita semua yang anak-anak atau merasa masih anak-anak, kita juga boleh bermain gembira di Pinisi Edutainment Park. Ya, salah satu tempat bermain yang di dalamnya itu terdapat kelas-kelas dan bermacam-macam wahana yang mempunyai visi yaitu menjadi penyedia tempat bermain seni budaya dan ilmu pendidikan untuk keluarga di Indonesia. Pinisi Edutainment Park ini sangat mengedepankan seni dan budaya Indonesia. Jadi adik-adik kita bisa belajar, bisa mengeksplorasi seni dan budaya dan mengembangkan bakat dalam dirinya. Semua yang tahu lagunya, yuk kita nyanyi yuk. Yang di tubuh kita, pembuluh darahnya bukan darah yang besar saja, pembuluh darah yang kecil juga, dan kelenjar-kelenjar getah bening juga dia bisa. Di rumah singgah ini, jadi tentunya belum lama tinggal di situ, dan menampung 28 tempat tidur, jadi ada 28 anak yang bisa kita tampung. Lanjut, ya. Nah, sekarang bentuknya rumahnya seperti ini, jadi lagi-lagi kita bikin tempat yang nyaman, tempat yang enak, dengan udara, sirkulasi udara yang baik. Jadi betul-betul kita harapkan mereka itu bisa juga betah tinggal di situ. Bahkan beberapa anak selalu mengatakan, kita mau tinggal di hotelnya YKK gitu. Jadi inilah yang mereka anggap hotel ya. Mereka kalau dibujuk suruh ke rumah sakit, mereka nggak mau. Tapi kalau dibilang nanti tinggal di YKK, di rumah kita, oh ini mau deh gitu. Jadi akhirnya mereka tinggal di sini. Jadi itu salah satu juga cara untuk kita memotivasi mereka untuk tetap berobat.